Assalamualaikum. Halo teman-teman. Selamat datang di Spark BPKIN tahun 2020. Nah, kali ini kakak dari Institut Agama Islam Negeri Parepare akan membagikan informasi terkait apa itu Spark BPKIN. Jadi, SPAN PTKIN, panjangan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Seleksi ini adalah jalur penerimaan mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik di sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, atau pesantren. Panitia Nasional SPAN PTKIN tahun 2020 menetapkan jadwal tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS pada tanggal 6 Januari sampai dengan 10 Februari 2020. Kemudian tahap verifikasi PDSS tanggal 6 Januari sampai dengan 10 Februari 2020. Tahap pendaftaran untuk siswa tanggal 3 Februari sampai dengan 28 Februari 2020. Kemudian tahap seleksi dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama tanggal 2 sampai dengan 13 Maret 2020. Tahap kedua 16 sampai dengan 20 Maret 2020. Yang terakhir, pengumuman hasil seleksi akan diumumkan serentak tanggal 10 April 2020. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar, caranya mudah kok. Yang pertama, siswa melakukan login di website siswa.span.ptkin.ac.id. Kemudian melengkapi biodata, memilih program studi atau jurusan yang diminati, melengkapi semua data yang diminta, mencetak kartu peserta, dan cek hasil seleksi di website siswa.span.ptkin.ac.id. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi panitia pusat di website info@spanptkin.ac.id dan bisa menghubungi nomor telepon di 022 7800 525, atau dapat menghubungi kontak person panitia lokal Span PTKIN di Aisyah Parepare di 0421 21307 atau di 085-255-028-555 atau di 082-291-922-141. Semua email dan telepon yang masuk akan diberikan balasan secepatnya. Assalamualaikum. Ayo kuliah di PTKIN. Gerbang masa depan, insan paripurna. Ayo mendaftar di IAIN Parepare. Pusat Pengembangan Akulturasi Budaya dan Islam. Kami tunggu ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum.